Hai sahabat Zodiac ID, bertemu lagi di video kali ini ya. Hari ini saya akan membacakan keuangan 12 CEO yang dapat rugi besar di minggu ketiga di bulan Juli tahun 2020. Dan kemungkinan akan ada 9 CEO yang mendapatkan rezeki yang cukup meluncur besar. Apakah Anda salah satunya, sahabat? Baiklah, sebelum saya membacakan video berikut ini, mohon teman-teman untuk support dulu channel ini ya dengan cara mengklik like dan juga subscribe dan juga share video ini agar bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya di luar sana. Dan jangan lupa juga untuk donasi gratis di channel ini dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Terima kasih. Baiklah teman-teman semua, seperti apa ya prediksi ramalan keuangan 12 CEO atau CEO milik Anda seperti itu yang akan jatuh di minggu ketiga di bulan Juli tahun 2020. Karena sepertinya mulai dari CEO kerbau yang saat ini sepertinya yang tepat untuk mencari pekerjaan baru, hingga mungkin sahabat CEO naga yang sepertinya banyak hal yang harus diluruskan oleh sahabat CEO naga di minggu depan, seperti itu ya. Baiklah, seperti apa rinciannya? Berikut akan saya bacakan mulai dari sahabat yang bersio tikus. Oke, untuk sahabat yang bersio tikus, sepertinya di minggu ketiga nanti seperti itu ya, akan ada rezeki dan juga energi yang akan membuat Anda menjadi lebih peka terhadap masalah orang lain. Sepertinya sahabat sio tikus ya juga akan istilahnya dituntut menjadi pendengar yang baik untuk mereka yang sepertinya mengutarakan ya beberapa keluh kesahnya terhadap sahabat CEO tikus. Jadi sahabat CEO tikus kemungkinan akan dimintai beberapa saran oleh orang lain yang sekiranya sangat mempercayai Anda, seperti itu ya sahabat CEO tikus. Dan sepertinya orang lain juga sudah mulai untuk memperhatikan semua ucapan Anda seperti itu, karena pendapat orang lain ya sepertinya akan memiliki efek yang sangat kuat juga kepada Anda seperti itu. Jadi jangan terlalu keras ya sahabat CEO tikus kepada diri sendiri, dan Anda juga harus patut mengetahui lawan bicara Anda agar apa yang Anda utarakan, apa yang Anda tawarkan itu dapat tepat sasaran sahabat CEO tikus. Next, kita lanjutkan ke CEO berikutnya, teman-teman yang bernaung di CEO kerbau. Untuk sahabat CEO kerbau, sepertinya di minggu ketiga bulan Juli ini, energi positif Anda akan membuat ya sahabat CEO kerbau akan kembali bersinar di minggu ini. Jadi sepertinya sahabat CEO kerbau akan siap menghadiri setiap undangan yang ditujukan kepada diri mereka. Ya, sahabat CEO kerbau, jadi sangat penting sekali Anda untuk tetap menjaga sikap ramah dan menyenangkan dari sahabat CEO kerbau semua. Karena itu sangat penting sekali untuk Anda agar bisa menyebarkan energi positif ke orang-orang di sekitar Anda. Jadi mulai besok, di minggu depan berikutnya, seperti itu ya sahabat CEO kerbau, ini akan menjadi saat yang tepat untuk Anda mencari pekerjaan yang baru. Dan sepertinya keadaan juga akan semakin menyenangkan dengan kehadiran, khususnya untuk sahabat CEO kerbau yang single, kemungkinan akan mendapatkan kehadiran kekasih yang baru juga, seperti itu. Next, kita lanjutkan ke CEO berikutnya, untuk teman-teman yang bernaung di CEO Macan. Untuk sahabat CEO Macan, sepertinya di awal minggu ini, seperti itu ya sahabat CEO Macan, Anda sepertinya termasuk orang yang istilahnya lebih suka diam di rumah, seperti itu ya. Tapi sepertinya di minggu ini, itu hasrat Anda untuk berpetualang sangat besar, sahabat CEO Macan. Namun sepertinya jika waktunya memungkinkan, sahabat CEO Macan, ini Anda bisa mulai merencanakan terlebih dahulu kemana saja Anda ingin pergi, seperti itu. Karena apalagi kondisi masih seperti sekarang ya, sahabat CEO Macan masih belum terlalu hoki dan menguntungkan untuk Anda terlalu banyak keluar rumah, seperti itu ya sahabat. Jadi itu patut perlu dipertimbangkan. Dan untuk sahabat CEO Macan, Anda sangat penting sekali juga untuk melakukan apapun yang bisa untuk memperluas wawasan Anda di minggu ini. Jadi sahabat CEO Macan, informasi yang Anda miliki itu akan bermanfaat untuk Anda di masa depan, percayalah. Next, kita lanjutkan ke CEO berikutnya, untuk teman-teman yang bernaung di CEO Kelinci.
Untuk sahabat Sio Kelinci, sepertinya di minggu ketiga di bulan Juli ini, apakah Anda Sio Kelinci sudah siap dengan perubahan besar? Jika iya, sepertinya tidak dipungkiri lagi ya sahabat Sio Kelinci, sepertinya pikiran negatif dan juga pandangan orang lain itu akan membuat Anda cenderung merasa ragu-ragu. Nah, jika Anda merasa tidak enak badan sepertinya di minggu ini ya sahabat Sio Kelinci, sebisa mungkin Anda harus mulai dan juga memaksakan diri untuk ubah pola makan Anda. Jangan lupa konsumsi buah dan sayur dalam jumlah yang cukup ya sahabat Sio Kelinci, karena itu sangat baik untuk bisa menunjang kesehatan Anda di minggu ini. Dan sangat penting sekali ya sahabat Sio Kelinci untuk mengimbangi konsumsi makanan sehat dengan olahraga yang cukup rutin juga. Next, kita lanjutkan ke sahabat berikutnya, untuk teman-teman yang bernaung di Sio Naga. Untuk sahabat Sio Naga, sepertinya di minggu ini akan ada banyak hal yang harus diluruskan oleh sahabat Sio Naga. Sekiranya mulai dari besok ya sahabat Sio Naga. Jadi sebisa mungkin sahabat Sio Naga itu mungkin akan dituntut untuk menjelaskan sesuatu dengan baik tanpa emosi yang berlebihan. Karena sepertinya di minggu ini emosi yang berlebihan akan merusak segalanya ya sahabat Sio Naga. Oleh karena itu Anda harus belajar untuk bersikap sabar seperti itu ya. Bersabarlah dengan apapun yang menimpa Anda saat ini sahabat Sio Naga, karena sejatinya itu pasti ada hikmahnya seperti itu. Dan sangat penting sekali untuk sahabat Sio Naga untuk jangan menjadi moody ya, atau terlalu cepat berubah-ubah perasaan, seperti itu juga tidak baik. Jadi sangat penting sahabat Sio Naga, Anda harus hargai perbedaan pendapat orang lain. Next, kita lanjutkan ke Sio berikutnya, untuk teman-teman yang bernaung di Sio Ular. Untuk sahabat Sio Ular, sepertinya di minggu ini, sahabat Sio Ular, ya di minggu ketiga, sahabat Sio Ular bakalan dilanda kegalauan yang cukup panjang seperti itu. Setidaknya akan bisa dimulai dari besok ya sahabat Sio Naga, Sio Ular ya. Jadi harus siap-siap Anda untuk bisa istilahnya mengantisipasinya. Dan sepertinya sahabat Sio Ular, orang-orang di lingkungan Anda itu tampaknya ada beberapa oknum yang mencoba untuk menghalangi Anda langkah Sio Ular di berbagai kesempatan. Jadi kemungkinan akan ada musuh di balik selimut seperti itu ya, yang siap menikam Anda sahabat Sio Ular. Jadi hati-hati dalam berucap dan juga bertindak agar tidak ada celah untuk oknum-oknum tersebut menyalahkan Anda seperti itu. Dan perlu diingat ya sahabat Sio Ular, tidak semuanya juga bersikap negatif, tapi ada juga beberapa orang yang mendukung usaha Anda yang sudah baik. Dan terkadang juga di minggu ini ya sahabat Sio Ular, itu memang Anda harus keluar dari yang namanya zona nyaman. Meski begitu, tetap patuhi aturan yang berlaku ya sahabat. Sebenarnya kunci untuk sukses Anda di minggu ini adalah untuk tetap bersikap positif ya sahabat Sio Ular. Next, kita lanjutkan ke Sio berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di Sio Kuda. Untuk sahabat Sio Kuda, sepertinya di minggu ini, minggu ketiga bulan Juli ya, dimulai dari besok sahabat Sio Kuda, kemungkinan Anda akan diterpa oleh omongan yang tidak istilahnya tidak ada manfaatnya seperti itu, atau mungkin cenderung mengarah kepada hinaan yang didapatkan oleh sahabat Sio Kuda, yang seharusnya itu tidak akan menjadi penghalang Anda untuk maju. Jadi jika Anda mengalami ini ya sahabat Sio Kuda, setidaknya Anda bisa renungkan sejenak, lalu bersiaplah untuk melanjutkan perjalanan Anda. Jadi mulai dari besok ke minggu depan seperti itu ya, itu akan jadi hari spesial Anda bersama keluarga sahabat Sio Kuda. Jadi sebisa mungkin ciptakanlah keseimbangan yang baik antara pekerjaan dengan kegiatan sosial Anda sahabat Sio Kuda, dan buatlah juga skala prioritas agar semuanya berjalan dengan lancar seperti itu. Next, kita lanjutkan ke Sio berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di Sio Kambing.
Untuk sahabat show kambing, sepertinya di minggu ketiga bulan Juli ini, sahabat dimulai dari besok ya, ini akan jadi waktu yang tepat untuk sahabat show kambing bisa merencanakan yang namanya acara keluarga. Sepertinya sahabat show kambing akan ada bantuan yang akan didapatkan dari seseorang di minggu ini yang akan membuat show kambing atau sahabat show kambing akan semakin menjadi optimis pada langkah mereka sudah mereka tetapkan. Dan sepertinya sahabat show kambing, sosok ini pula juga akan menjaga Anda untuk selalu berpikiran yang positif. Jadi sebisa mungkin di minggu ini sahabat show kambing, lakukanlah yang terbaik termasuk kebutuhan Anda dengan orang lain seperti itu. Namun perlu diwaspadai ya sahabat show kambing, di minggu ini agar Anda bisa sukses, Anda harus tetap awas. Sifat curiga Anda sepertinya akan cenderung memicu masalah dalam hubungan Anda dengan pasangan. Jadi jangan sampai ya sahabat show kambing. Next, kita lanjutkan untuk teman-teman yang bernaung di Sio Monyet. Untuk sahabat Sio Monyet, sepertinya di minggu ketiga bulan Juli ini, dimulai dari besok ya sahabat Sio Monyet, kemungkinan akan menjadi hari yang berbeda untuk Anda seperti itu. Jadi suasana hati Anda seperti itu sahabat Sio Monyet mungkin akan sedikit kacau. Banyak sekali pertimbangan dan juga keraguan yang ada dalam hati Anda akan sesuatu hal. Jadi banyak harapan yang seolah sirna hari ini sahabat Sio Monyet atau di minggu ini. Seharusnya seperti itu tidak menjadi penghalang ya sahabat Sio Monyet, asalkan Anda bisa berpikir optimis dan juga percaya pada kemampuan Anda sendiri. Nah sepertinya sahabat Sio Monyet di minggu ini akan merasa ditarik ke berbagai arah tanpa tujuan yang jelas oleh emosi mereka seperti itu. Ini adalah waktu yang tepat atau momen yang tepat untuk Anda ya sahabat Sio Monyet untuk belajar memanage emosi Anda agar tidak terombang-ambing. Jadi ini adalah waktu yang tepat juga untuk sahabat Sio Monyet untuk bisa memperbaiki diri terutama dalam hal spiritual. Jadi jika memang ada keraguan dalam diri ya, ada masalah dengan ketidakpercayaan diri Anda seperti itu ya, mungkin langkah untuk menuju ke hal-hal spiritual dapat membantu Anda sahabat Sio Monyet. Dan Anda perlu juga pastikan waktu untuk diri sendiri juga tercukupi ya sahabat Sio Monyet. Next, kita lanjutkan ke Sio berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di Sio Ayam. Untuk sahabat Sio Ayam, sepertinya di minggu ini dimulai dari besok ya sahabat Sio Ayam, sepertinya sayangnya Anda harus bisa sabar dan bersadar diri seperti itu ya. Jika tidak bisa mengatasi kekalahan dengan baik, maka Anda harus perlu mendapatkan bantuan dari orang lain. Jadi jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan dari orang lain untuk memperbaiki beberapa hal seperti itu. Dan kecenderungan di minggu ini ya sahabat Sio Ayam, emosi Anda itu akan semakin menggebu-gebu khususnya saat mengingat kejadian di masa lalu. Jadi tidak ada gunanya mengingat-ingat yang sudah-sudah ya sahabat Sio Ayam, lebih baik Anda fokus untuk menata diri Anda hari ini dan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik seperti itu. Jadi sangat penting sekali jika sahabat Sio Ayam ingin sukses di minggu ini, Anda harus bisa kedepankan sifat fleksibel dan juga pemaaf Anda. Dengan begitu, keadaan pun akan menjadi lebih baik seperti itu. Next, kita lanjutkan untuk teman-teman berikutnya yang bernaung di Sio Anjing. Untuk sahabat Sio Anjing, sepertinya di minggu ini, dimulai dari esok ya sahabat, di minggu ketiga, kemungkinan energi Anda di minggu ini akan mendorong kekuatan atau power anjing yang semakin besar dari Sio Anda. Jadi lambang Sio Anda, yaitu anjing seperti itu ya, akan cenderung mempengaruhi nilai-nilai kepercayaan diri Anda seperti itu ya di minggu ini. Dan cenderung Anda juga akan terlibat dengan situasi di mana Anda harus mempertahankan harga diri Anda di depan orang banyak seperti itu, atau di depan orang lain, atau di depan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Jadi kepercayaan diri Anda sahabat Sio Anjing sepertinya akan membuat Anda lebih bisa menerima diri sendiri di minggu ini.
Dan sahabat siu anjing juga tidak perlu terlalu khawatir ya, karena ada beberapa hal yang sepertinya akan memerlukan penyesuaian diri lebih lanjut untuk Anda di minggu ini. Jadi yang terpenting sahabat siu anjing, Anda harus bisa pertahankan pandangan positif Anda dan percayalah apa yang sudah Anda lakukan itu sudah cukup baik seperti itu. Next, kita lanjutkan ke sahabat siu berikutnya untuk teman-teman yang bernaung di siu babi. Untuk siu babi, sepertinya di minggu ketiga bulan Juli ini, dimulai dari besok ya, sepertinya adalah minggu yang penuh dengan kegiatan dan juga petualangan untuk sahabat yang bernaung di siu babi. Jadi lakukanlah ya sahabat siu babi yang terbaik untuk menjaga semua agar bisa berjalan dengan sesuai rencana Anda. Keberuntungan masih ada menaungi Anda sahabat siu babi. Jadi cenderung di minggu ini akan ada masalah kepercayaan dalam hubungan yang sepertinya jadi masalah yang harus Anda selesaikan di minggu ini secara intern seperti itu. Dan jika memungkinkan, Anda bisa memintalah bantuan dari orang yang lebih ahli atau mungkin orang yang Anda percayai untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ya, Anda sangat istilahnya di minggu ini powernya cukup besar ya sahabat siu babi. Dan kemungkinan juga jika sahabat siu babi di minggu ini merasa gelisah seperti itu ya, Anda bisa hibur hati Anda dengan melakukan apa yang Anda suka seperti itu. Baiklah teman-teman, itu dia prediksi 12 siu di minggu ketiga bulan Juli seperti itu, terkait dengan keuangan dan juga hoki besar yang akan Anda terima di minggu tersebut. Mudah-mudahan video ini dapat berguna dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Dan jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara menekan like dan juga subscribe dan juga klik tombol loncengnya agar teman-teman cepat mendapatkan update di channel ini. Dan jangan lupa juga admin ingatkan hati-hati terhadap beberapa channel di luar sana yang suka mengcopy, menciplak ide dan juga mengupload ulang video zodiak atau video show di channel ini, karena channel-channel seperti itu akan menyesatkan Anda. Video yang asli hanya ada di channel Zodiak ID ini. Dan mohon teman-teman untuk donasi juga di channel ini ya secara gratis seperti itu dengan cara klik iklan dan nonton video iklan yang tayang sampai selesai. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.